Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Astro1XOX. Macam biasa, Facebook saya Astro1XOX, YouTube saya Astro1XOX, TikTok saya Astro1XOX. Kepada mereka yang belum subscribe, follow, like dan komen, minta support kawan-kawan. Okay, first kali saya nak cerita hari ni. Berkaitan jaringan perhatian, saya akan cerita. Second, saya akan cerita berkaitan dengan dealer. Saya akan rangkumi secara ringkas. Yang ketiga, saya akan cerita berkaitan dengan SIM card prepaid 1XOX. Semuanya saya nak cerita secara ringkas saja. Okay, first jaringan perhatian. Okay, jaringan perhatian ni saya tengok tadi saya cuba dapat mesej daripada mungkin HQ 1XOX. Saya ada claim untuk telefon Samsung. Telefon Samsung dah tak ada lagi. Mungkin habis stok ke apa, kita tak pastilah. Dia suruh tukar. Jadi saya dah tukar daripada telefon Redmi. Lepas ni saya replacement untuk telefon ni daripada Samsung, tukar kepada Redmi. Kemungkinan Redmi saya ada stok 2, Vivo saya ada stok 1. Jadi kemungkinan bila stok habis, kemungkinan tak dapat. Jadi kepada mereka yang belum claim ataupun belum lagi dia layak untuk jaringan prihatin tapi belum claim, boleh inform kat saya cepat-cepat. Kita claim secepat yang mungkin. Takut stok habis dah tak boleh claim. Memang rugilah kalau tak boleh kan. Kita layak tapi kita tak dapat. Jadi cepat-cepat, area Sengarang lah terutamanya kan. Mana yang layak jaringan prihatin. Okey, syarat dia mudah je. Ada anak bawah 18 tahun. Lepas tu dapat BRIM ataupun basah tahun 2021. Okey, insyaAllah kalau korang tak ada claim mana-mana telco, insyaAllah korang dapat. Itu saya rasa lah, jaminan lah. Yang biasanya kemungkinan lulus. Okey, kalau dua tu korang lulus, insyaAllah, insyaAllah saya cakap korang mesti lulusnya. Okey, lepas ni saya nak cerita berkaitan dengan dealer 1XOX. Okey, apa bestnya dealer 1XOX? Kenapa saya selalu cerita, jomlah jadi dealer 1XOX, jomlah jadi dealer 1XOX. Okey, pertama, bayaran dia murah dan korang sama level macam telco-telco lain. Hanya RM40 seumur hidup. Okey, yang kedua, kalau dulu saya sebagai dealer, saya terpaksa simpan stok, saya terpaksa simpan recas. Sekarang ni korang daftar je dealer 1XOX tu, RM40, korang dah boleh berbisnes melalui online. Tinggal korang je sama ada rajin ke pemalas ke, itu terpulang kat korang je. Hasil daripada usaha korang. Sebab kalau dulu korang kena simpan stok, korang kena ada modal yang besar untuk buat bisnes ni. Tak besar sangat lah, saya rasa lebih kurang dalam 478. Tapi sekarang RM40 korang dah boleh run bisnes. Itu kalau korang tak jadi pun, bukan salah sesiapa lah, salah diri sendiri. Salah diri sendiri, jangan bagi alasan. Itu je. Okey, yang ketiga untuk keuntungan sebagai dealer 1XOX ni, tadi first saya cakap bayar RM40 boleh buat apa seumur hidup. Yang kedua, alat perniagaan lah, maksudnya dengan RM40 kita dah boleh run business, tak payah nak simpan stok, tak payah nak simpan SIM card, tak payah nak simpan recharge, dah boleh niaga. Sebab kita ada link dengan QR code. Okey, yang keempat, saya nak cerita berkaitan dengan SIM card prepaid. Okey, prepaid dia expired 2 tahun 4 bulan. Okey, kita langgar sekali je package sama ada yang RM50 ataupun RM30. Korang layak dapat tempoh 850 hari. Okey. Jadi sebenarnya kalau untuk tahun ni, tahun mendatang, kalau PKP masih panjangan, budak-budak belajar secara online, jadi korang nak fikir SIM card apa yang diperlukan yang tempoh panjang, tak payah nak top up. Rumah pula ada wifi. Saya baru-baru ni ada kawan saya, kawan sekerja saya, Suhaila, datang sebab nak belikan SIM card. Sebab dia tahu tak ada lagi mana-mana telco yang bagi tempoh panjang selama 2 tahun. Oh, jadi konsep dia, kalau okey SIM card 1XOX prepaid ni, tempoh dia sangat panjang. Jadi bila panjang, korang amat sesuai lah untuk anak-anak korang. Belajarlah, sebab maksud tu rumah ada wifi.
minta maaf, rumah ada wifi. Jadi korang just nak run handset je, janji ada line dia, ataupun janji handset tu berfungsi untuk wifi, atau ada SMS ke apa cikgu nak buat kan, untuk WhatsApp apa semua. Korang nak apa SIM card tu aktif 2 tahun. Jadi mana saya lah jalan penyelesaiannya. Okay, seterusnya saya nak cerita berkaitan dengan One XOX Black. Ramai yang tak tahu One XOX Black tu apa. Okay, One XOX Black ni orang cerita, oh Black ni kan, apa ni Black ni. One XOX Black ni saya tak pernah cerita package lain. Saya cerita dua package ni sebab dia sangat baloi. 44GB dengan 100GB, panggilan limited call lah. Kenapa dia berbaloi? Sebab 44GB dengan 100GB, untuk yang kurang penggunaan, ataupun bukan kurang penggunaan lah, yang biasa-biasa, ataupun bagi saya kalau setakat penggunaan seorang saja, korang tak ada buka hotspot atau semua, One XOX Black yang 44GB sangat sesuai. Tapi kalau korang hyper daripada siang sampai ke malam, memang buka, korang ambil yang 100GB. Okey, berapa harga yang 44GB? 44GB harga dia RM59 belum termasuk SSD. Yang 100GB RM89 belum termasuk SSD. Okey. Okey, itu empat benda yang saya nak cerita. Yang pertama berkaitan jaringan prihatin, yang kedua berkaitan dengan dealer, yang ketiga berkaitan dengan prepaid, yang keempat berkaitan dengan Black. Okey, kalau gini. Sekarang ni kita tahu PKP. Okey. Ramai orang tak dapat bekerja. Ramai orang fikir macam mana nak tambah pendapatan. Ramai orang fikir macam mana kita nak income. Okey. Kita di jalan penyelesaian menjadi dealer. Okey, yang kedua, kalau korang layak jaringan prihatin, korang nak telefon, cuma tambah sikit je modal. Kalau dulu ya, korang kena tambah contoh tak payah tambah modal, tak payah tambah apa untuk telefon jaringan prihatin, tapi tiap-tiap bulan korang kena bayar. Tapi yang ini dah tak payah dah. Untuk Vivo, korang cuma bayar 100, dah bawa balik, tak ada terikat apa-apa. Tak terikat apa-apa. Kalau yang untuk Redmi RM190, korang tak terikat apa-apa. Okey, jelas eh. Jadi kalau mana-mana yang tengok video saya yang kurang faham, yang tak tahu, yang tak faham lah, bukan tak tahu, yang tak faham berkaitan dengan jaringan prihatin ke, ataupun dealer, ataupun Black, ataupun prepaid One XOX, apa kelebihan SIM card prepaid One XOX, apa kelebihan SIM card Black One XOX, apa keuntungan jadi dealer One XOX, macam mana nak daftar untuk jaringan prihatin, korang boleh WhatsApp ataupun call saya 013-77-30-861. Okay, saya ulang 013-77-30-861. Korang juga boleh PM dekat FB saya ni, sebab saya kadang-kadang saya live. Kadang-kadang saya live. Jadi bila saya live, korang bolehlah tanya ke macam mana nak jadi dealer One XOX. Seronok tak jadi dealer One XOX? Ada KPI tak? Ada KPI, ada. Sebulan satu user untuk PKP ni eh. Sebulan satu user top up, kita top up, kita jual top up RM250. Susah lah Rul. Tak susah, InsyaAllah. Korang buat, korang iklan hari-hari, korang yakin, InsyaAllah. Biasalah, kita ni orang Islam, kita kena usaha, doa, tawakal, berserahlah. Tu je. Korang usaha, doa, tawakal. Tu je. InsyaAllah. Korang buat je lah. InsyaAllah ada je jalannya. Ada je. Yang penting buat lah. Yang penting usaha. Sebab saya nampak lah kat sini. Ini pengalaman. Okay, saya nak cerita pengalaman lah. Sebab asyik saya apa, bila saya online, cerita pasal jaringan prihatin, cerita pasal dealer, cerita pasal SIM card prepaid, cerita pasal SIM card Black, One XOX kan. Kali ni cerita pengalaman keseronokan jadi dealer One XOX dan insentif keuntungan-keuntungannya. Okey, korang kena ingat eh. Kalau perasan tak, dekat FB saya lah biasa. Petang ke, okey, saya ada buka kedai dekat kampung Pak Saidi, Sengarang bertempat Johor. Okey, memang ada buka kedai dan saya jarang-jarang buka. Customer cakap, "Irun, kau ni jarang-jarang buka, macam mana kau sewa kedai apa semua?" Sebabnya gini. Sebab keuntungan One XOX ni, mungkin tak ada, ada yang tak faham itu passive income ke apa kan. Dia macam ni, keseronokan menjadi peniaga One XOX ni, konsep dia kita jual sekali, selagi mana pengguna-pengguna tu top up 10% kita dapat. Itu yang keseronokan dia. Jadi maksudnya, kalau selama ni saya dah mungkin dah 5-6 tahun saya berniaga,
Saya bukan yang heavy eh, peniaga apa, saya bukan peniaga ataupun dealer yang heavy. Saya santai, saya berniaga ni santai. Dan saya, mungkin orang ingat saya berniaga 1XX full time. Bukan-bukan, saya bukan full time. Saya ada kerja hakiki lain. Dan saya juga, sekarang kita semakin dewasa, semakin matang, kita akan mempelbagaikan perniagaan atau mencari satu perniagaan yang yang berbaloi, yang tak menekan. Okay. Saya rasa 1XX ni korang patut cuba. Sebab apa tahu? Patut cuba. KPI dia sangat mudah. KPI sangat mudah. Satu user untuk satu bulan. Lepas tu top up hanya RM250 je sebulan. RM250 je sebulan untuk jualan top up. Jadi korang fikir eh, perniagaan ni bagi saya lah, mungkin orang yang first masa susah. Tapi sebab gini, telekomunikasi ni eh, macam mana pun orang mesti top up, mesti orang cari. Jadi dia bersifat kalis ekonomi. Dia kalis ekonomi. Dia sangat-sangat menguntungkan. Saya bersyukur sangat. Maksudnya bila saya berniaga 1XX ni kan, pelbagai benda yang saya dapat beli, saya dapat nikmati, bersyukur sangat. Terima kasih ya Allah. Memanglah ini eh, kejayaan kita ni kita jangan ingat usaha kita saja. Kadang-kadang kejayaan kita ni atas doa keluarga, saudara mara, kawan-kawan. Kawan-kawan ni kutuk kan, biasa. Lagi-lagi kawan-kawan, saya ada kawan-kawan dalam WannaSec ni, dia memang bahasa kasarnya hawau lah. Macam contoh Land Bokboh ni lah. Tapi eh, kena ingat eh, diorang ni menceriakan kehidupan saya. Okay, kadang sebab apa tau, setiap kejayaan kita ni, kadang-kadang ada, itulah saya cakap, setiap kejayaan kita ni bukan usaha kita saja. Kadang ada doa kedua ibu bapa kita, doa isteri kita, doa keluarga kita, doa kawan-kawan kita ni. Kawan-kawan ni memang kaki kutuk ni, tapi sebenarnya kadang-kadang dia ni membagi kita positif, kadang dia mendoakan kita. Alhamdulillah lah. Sebab itulah kadang-kadang kita dalam kehidupan ni kita kena bercampur semua orang. Jadi kita akan rasa happy. Bila kau jadi peniaga kan, kita akan rasa oh, kita jumpa ramai orang, dapat kawan baru, dapat apa. Jadi kita seronok, happy. Bila kita dapat tu, kita berniaga, kita rasa seronok. Jangan fikir satu benda lah macam berniaga aku nak untung kan. Kita santai kan, kita niaga santai, sempoi-sempoi, tak payah, tak payah macam tertekan sangat lah. Kita niaga relax je, janji KPI lepas apa semua kan. Target lah sebulan, okay, contoh sebulan aku nak 15 user. Target sebulan kita nak saya suka sangat terhibur dengan sahabat saya daripada Kelantan ni, Landbok Bon PSS PGM. Dia rindu lampu klip-klip. Allahuakbar. Ni memang kedai aku memang, ni ada satu tempat ni untuk kalau sahabat aku ni daripada Kelantan kan, Landbok Bon ni. Ini memang tempat aku beronline. Memang ada klip-klip lah. Memang ada berklip-klip. Jadi dia meriah sikit lah. Dia meriah sikit. Macam mana aku nak panggil dia ni? Sekejap eh. Okay, saya nak cuba panggil kawan saya ni. Kok boleh lah. Tak nak pula dia. Malu. Malulah tu. Aduh. Okay. Okay, saya nak cerita ulang balik lah berkaitan dengan jadi dealer 1XX ni. Sangat-sangat menguntungkan. Korang cubalah. RM40 memang tak rugi. Memang tak rugi. RM40, korang niaga apa yang modal RM40 dah boleh run business. Kalau buat macam ayat-ayat, saya mungkin ada 2-3 hari ni saya tak belum bagi ayat-ayat kat grup saya kan. Tapi sebenarnya Ilan, masuk lah, jom Ilan. Aku tengok online ni, kau masuk. Nanti kita ajak kawan-kawan kita masuk. Masuklah. Aduh, Ilan ni. Masuk Ilan. Jajak aku panggil kau Ilan eh. Allah Akbar. Okey Ilan, masuk Ilan. Janganlah gagal sambungan. Okey. Aku nak cerita berkaitan dengan perniagaan ni lah. Modal pun rendah, RM40. Korang kalau yang mana mana yang panggil Atul dulu, cuba eh. Tak ditemui lah Lan. Okay.
Gini, kalau korang yang tengok live saya ni, yang lepas ni ke apa ke kan, kalau rasa, cubalah kalau macam rasa fikir nak tambah pendapatan kan, korang jadi dealer WannaSec ni. Sebab apa? Kosnya rendah, sangat murah, sangat murah kosnya. Saya cakap memang sangat-sangat murah. RM40 je kita boleh try dah. Kalau tak cuba sangat rugi. Sangat rugi kalau tak mencubanya. Sebab kosnya sangat murah. Jadi mana yang rasa nak mencuba, nak cari side income, nak buat penambahan pendapatan kan, OneSec adalah yang saya rasa yang terbaik lah buat masa ni. Sebab apa? Sebabnya murah. Itu first, RM40 awak dah boleh run business. Okey, yang kedua KPI dia sangat rendah. Dalam perniagaan apa memang ada KPI lah. Kalau tak ada KPI macam mana korang nak nak business tu nak run kan? Sebab apa tau? Passive income, rugilah kalau tak cuba. RM40 je babe. Kalau korang betul-betul nak buat, insyaAllah mesti jadinya. RM40 tu sebulan korang mesti dapat baliknya, insyaAllah. Dulu ini cerita benar lah, aku punya pengalaman lah kan. Aku tak nak pun jadi dealer WannaSec ni. Serius aku cakap, ini pengalaman aku lah. Aku memang tak nak jadi dealer WannaSec. Aku kena paksa dengan si Ramli, upline aku lah. Dia paksa aku suruh jadi dealer WannaSec. Aku sebenarnya malas lah. Aku ada duit, aku banting je lah. Tahun pertama aku tak buat apa pun. Tahun kedua aku cubalah. Aku fikir-fikir aku nak cari tambah penambahan pendapatan. Aku harapkan gaji hakiki ni pun demam jugalah kan. Kita nak beli apa pun tak dapat, bayar hutang je lah. Jadi aku buat tahun kedua tu aku dah start buat tau. Start buat rasa seronok. Sebab apa tau? Setiap bulan, okay, kalau bulan pertama kau punya ni RM50 lah, RM30 ke RM15. Tahun kedua naik, bulan kedua, bulan kedua naik sikit, naik RM5. Bulan ketiga naik RM10. Bulan keempat naik RM50. Naik. Jadi bendanya tu hati. Oh, sanati lah. Hai hati. Okay, bila setiap bulan dia naik, kita rasa happy tau. Okay, orang mesti tanya kan, berapa income aku? Okay, saya jujur lah aku cakap kan. Akaun aku lah. Belum akaun bini-bini aku. Akaun bini aku. Bukan bini-bini aku. Maksudnya bini-bini tu banyak kan. Akaun bini aku. Ada akaun bini aku dengan lain-lain lah kan. Untuk akaun aku je, aku dah 4 angka. Itulah, janganlah tanya berapa kan, segan aku. Jadi sekarang dah 4 angka. Maksudnya dengan gaji hakiki pun dah, orang kata lebih sikit lah kan, lebih sikit. Jadi apa tak happy. Jadi aku buat lah macam-macam babe. Aku alhamdulillah sekarang aku rasa bisnes ni aku dah buat dalam 5-6 tahun jugalah. Seronok sangat. Sebab apa tau? Kau mampu nak beli apa-apa. Mampu nak beli apa. Paling tak pun kau mampu nak bayar apa yang kau nak. Kau nak beli telefon, macam aku beli telefon dekat tempat Sunny, Xiaomi kan. Alhamdulillah aku nak boleh beli. RM15 bulan tengok dah gaji. Aku belilah telefon. Bermula nak beli telefon aku pun tak ingat lah. Lepas tu sampai tengok dah gaji pula, XOX dah masuk kan. Terus beli telefon Redmi 10. Redmi 10 apa aku tak tahu lah. Itu lah. Tu seronoknya jadi dealer WannaSec. Lagi satu kan, dealer WannaSec ni semua friendly. Kau tak kira lah kau pergi mana tempat pun, kalau kau bawa satu jenama WannaSec ni, kau mesti jadi kawan. Macam ramailah aku jadi dealer WannaSec, aku ramai kawan. Seronok kat situ. Jadi korang ambil peluang ni. Sebab jadi dealer WannaSec ni murah. Memang murah. RM40 seumur hidup. Tapi kalau KPI kau tak capai 6 bulan, memang jahanam lah, ranap lah, angus lah. Tapi korang dapat belajar satu benda yang baru lah kat situ kan. Okay, yang kedua dengan RM40 pun kau dah boleh run business. RM40 dah boleh run business. Korang bagi link dengan QR code, sangat-sangat tak rugi. Jadi korang buat lah. Time PKP ni buat je. Daftar sebagai mula-mula nak beli phone Redmi 9C. Ya betul. Ni Sunny punya. Dia ni toke telefon. Aku datang tempat dia, aku nak beli telefon 9C. RM499. Lepas tu terbeli Redmi Note 10S. Tu. Sebab masa time tu gaji XOX. Ni ini aku pakai Redmi Note 10S.
mula-mula nak beli telefon tu lah, bajet kecil, tak ada masa tu kan. Tiba-tiba XOX dah masuk. Ah, memanglah aku bedal je lah. Ah, ni style aku. Aku kalau jenis orang ada duit memang aku tak sayang. Aku sebat je yang aku nak. Ah, itu style aku lah. Lagi kalau buat-buat kawan-kawan ni memang aku support lah. Kawan-kawan jual apa memang aku support. InsyaAllah lah kalau masa time tu aku ada modal memang aku beli je. Ah, aku tak kira je. Sebab bini aku cakap, oi jauh-jauh bang beli telefon kat sini. Aku cakap, iya telefon kat sini sebab aku nak support kawan aku. Ah, itu itu style aku lah. Memang aku support member lah. Okay, aku ulang balik lah kepada mereka-mereka yang lepas ni tengok live aku ni kan. Live aku tak ramai pun yang tengok. Okay, yang lepas ni lah dia tengok aku punya video ni. Jadi yang terlekat dekat FB ni. Kalau rasa nak jadi dealer WannaSec, orang Sengarang lah. Terutamanya orang Sengarang Batu Pahat kan. Yang mana nak jadi dealer WannaSec. Eh, kalau kalau awak jual air ketum, kawan tak support, insyaAllah. Buat ubat untuk darah tinggi ke kan, kan bagus kan. Ha, contoh-contoh orang tahu untuk untuk apa, stamina ke kayu basikal, insyaAllah. Okey, okey. Macam ni lah, kalau mereka yang sekarang ni kan, yang tengok live saya, fikir nak cari duit, nak tambah pendapatan, rasanya kan, kau perasan tak kalau dealer-dealer wanita ni kan, bila dia dah jadi dealer wanita, dia dah ada macam satu saluran, orang kata pipe dia dah macam tak besar lah keluarnya, tapi dia dah keluar sikit kan, dia akan mula start, mula-mula jadi yang peniaga pasar malam. Lepas tu dia akan buka kedai, dia akan kembang, dia akan pelbagaikan lagi perniagaan dia. Memula daripada WannaSec. Sebab apa? WannaSec ni dia passive income. Bila kau passive income, kau macam ikan laga lah. Dia boleh goyang-goyang, kau dah boleh, oh nampak bisnes ni, kau dah boleh tambah sikit. Oh nampak bisnes ni, kau boleh tambah sikit. Oh macam ni. Itu yang bagusnya. Bila kau dah jadi dealer WannaSec, pendapatan kau dah tetap, dah 4 angka lah, korang dah mula bernafas. Jadi mula start. Eh, kalau start sekarang pun tak rugi. Jangan cakap, dah banyak lah dealer WannaSec. Tak. Banyak, memang banyak. Ada juga banyak yang tidur. Jadi korang cubalah try. Sebab peluang ni yang saya rasa, macam mana eh? Rugilah kalau tak cuba, rugi. Sangat-sangat rugi. Kalau tak cuba, sangat rugi. Sebab apa, WannaSec ni, saya tak tahu nak cakap lah. Tapi memang Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Bukan saya je, saya rasa ramai lagi lah kawan-kawan. Kawan-kawan dia-dia WannaSec yang dekat luar sana kan. Bila dia join, jadi dealer WannaSec. Dan dia buat cuba betul-betul kan, dia buat betul-betul. Dia dah nampak kat sini, dia punya perjuangan kita orang ni rasa berbaloi. Kita buat sebenarnya, kebanyakan orang kita nak berniaga ni bukan nak kaya. Kita cukup sekadar kita senang. Maksudnya apa tau? Bagi saya kalau kehidupan ni lah kan, kita boleh bahagikan orang lain, kita boleh bahagikan diri kita sendiri, kita boleh bahagikan keluarga. Itu dah cukup. Kalau kita usaha, okay. Kalau setengah orang nampak, Rol kau beli ni beli tu kan, aku dah berusaha, penat lelah aku, aku nak tengok aku punya reward untuk diri aku. Jadi korang yang mana tak tahu nak berniaga apa, nak try berniaga, korang boleh hello aku, InsyaAllah. Kalau korang tak ada modal pun, memang korang memang dah kata, Rol aku PKP ni dah sengkit, aku tak ada duit Rol, tapi aku nak berniaga, korang hello je, insyaAllah aku tolong lah. Itu je. Bukan aku nak apa, tapi aku nak tolong orang kerana Allah Ta'ala. Itu je. Jadi kalau korang rasa memang korang dah tak ada duit lah, aku cakap Rol, aku RM40 pun aku dah tak ada Rol, tapi kalau korang betul-betul nak buat, aku tolong kau, insyaAllah. Terutamanya area Sengarang lah, Sengarang Batu Pahat Johor. Ui Afiq lah, aku nak cuba nak try Afiq lah. Afiq pun tak nak masuk. Aduh, Afiq masuk lah Afiq. Aduh Afiq. Okey lah. Jadi mana-mana yang tengok aku punya live ni kan. Aduh Afiq, masuk lah Afiq. Kita mau buat dalam ni. Bila lagi kan. Okey, jadi saya ulang lah. Saya memang suka live tapi tak panjang lah biasanya. Live ni pun lepas-lepas boring kan, dah lama tak live. Jadi
pada korang yang rasa nak nak jadi dealer WannaSec. Oh, tunggu nak Lena. Okey, 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 okey. Oh, kawan bang, kawan bang. Okey. Pada mereka yang rasa nak jadi dealer WannaSec tapi memang dah tak mampu, tapi nak berniaga tapi tak mampu. RM40 memang orang kata roll, aku dah sengkit betul roll. Aku tak ni, tapi aku nak nak perbaiki hidup aku, aku nak tambah pendapatan, aku nak cari income lah kan. Aku tolong insyaAllah, aku tolong. Tapi korang kena buat betul-betul lah. Itu je. Aku kira kalau korang betul-betul nak buat, mana yang tengok video aku ni nanti rasa RM40 tu terlalu besar, dan bukan terlalu besar tau, nak tapi duit tak ada, korang inform kat aku. PM tepi pun tak apa, insyaAllah aku tolong. Itu je. Sebab aku nak apa tau, bila kita tolong orang kan, orang tu aku suka apa. Kalau macam contoh korang dah jadi dealer WannaSec, cuma tu lah, kalau korang dah jadi dealer WannaSec, korang kena usaha. Kena usaha, 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 usaha. Ha, sampailah korang sampai titik nokta dia. Sebab aku ingat lagi masa aku mula-mula jadi dealer WannaSec, MD Din. Okay, ni aku nak cerita pasal MD Din. Dia pernah cerita dengan aku macam ni. Roll, daripada kosong ke 100 user sangat susah. Kosong ke 100 user sangat susah nak dapat income. Okay, kosong sampai ke 100 user. 100 user pergi ke 1000 user lagi susah. 1000 user ke atas, insyaAllah. 1000 user ke atas, insyaAllah korang boleh go on. Gaji korang terus naik, 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 maintain je. Itulah. Sebab itu kalau bila korang dah ada 1000 user, korang tak payah 1000 user, maksudnya RM1000 pun cukup lah. Korang dah ada start 1000 je, income korang dah mula start naik. Itu best yang jadi dealer WannaSec. Jadi korang mana yang nak jadi dealer WannaSec, buat tambah penambahan pendapatan kan. Sebenarnya RM40 je babe, kalau kau cuba tak rugi. Lepas tu kan, ini style aku berniaga kan. Biasanya kalau aku berniaga online, macam PKP ni lah, aku ni dikirakan bukannya yang rajin lah. Aku ni pun sebagai peniaga yang agak malas juga sebenarnya. Aku akan sale, satu hari aku akan post je. Aku ambil lebih kurang dalam 10 hingga 20 minit lah. Aku akan post iklan. Lepas tu petang aku buat hal aku, biasa aku akan kayuh basikal. Dan aku pernah cakap kan dekat aku punya live, aku memang habis banyak sekarang dekat masa aku dekat aku naik basikal je. Tapi apa-apa pun kita buat apa, kita cari duit, kita jangan pernah lupa Allah, kita jangan pernah lupa Rasul. Itu je. Kalau korang ingat dua tu, korang sibuk mana pun, jangan sampai Allah dah cakap. Macam mana kita nak ingat pencipta Allah kan, dengan Allah mensibukkan diri kita dengan duniawi. Sesibuk kita macam mana pun, jangan pernah lupa baca Al-Quran, walaupun sebaris pun. Okay, ni tak kira lah korang niaga apa pun kan. Kalau boleh sedekah, sedekah. Tapi tiga benda ni kau jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa Allah, jangan pernah lupa Rasul, jangan pernah lupa dengan Al-Quran. Sesibuk mana pun korang, bacalah walaupun sebaris. Itulah. Okey. Jadi aku nak tutup live aku ni. Penat dah. Aku tak boleh lama kalau cakap. Aku cakap lebih kurang ni kan. Okey, jadi kalau korang yang nak jadi dealer WannaSec, korang sebenarnya jadi dealer WannaSec, aku daftar, dia macam support aku sekali berniaga. Jadi bila korang jadi dealer WannaSec pun, korang support aku jadi berniaga. Jadi aku akan cuba bantu. Jadi aku sekarang tengah nak cari seberapa ramai, terutamanya kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku. Kalau dia jadi dealer WannaSec, aku lagi suka. Sebab apa? Lagi-lagi kalau dia buat jadi, alhamdulillah, aku memang sangat-sangat bersyukur. Aku memang sangat-sangat suka. Tak kira banyak lah. Orang kata kan, sebulan korang dapat 200 income pun, aku bersyukur sangat. Sebab apa? Aku dapat bantu korang. Macam aku sekarang lah, Ramdi upline aku, dia tolong aku, aku jadi dealer. Lepas tu aku dah boleh gerak sendiri, alhamdulillah. Bila aku dah boleh gerak sendiri, aku kembangkan bisnes aku. Dia aku bersyukur sangat dengan dia. Walaupun kadang-kadang aku geram sangat dengan upline aku ni, tapi aku bersyukur dengan Ramli sebab dia kenalkan aku dengan WannaSec. Macam tu korang juga. Aku sebenarnya masa dia ajak aku jadi dealer WannaSec, aku tak nak pun jadi dealer WannaSec. Terus terang aku cakap,
aku tak nak pun jadi dealer WannaSack. Tapi ini pengalaman aku lah. Asyik cerita pasal jaringan prihatin, cerita pasal dealer. Aku selit-selitkan yang pasal pengalaman aku lah kan. Sebenarnya aku tak nak pun jadi dealer WannaSack. Tapi bila aku buat sikit-sikit-sikit-sikit, dia naik sikit-sikit-sikit-sikit, aku rasa happy. Dan sekarang aku ada income sendiri dengan WannaSack. Dan gaji hakiki aku dengan gaji WannaSack, besar gaji WannaSack. Ini aku cakap tak bohong lah. Gaji hakiki aku dengan gaji WannaSack, besar gaji WannaSack. Dan yang paling aku selesa, WannaSack ni dia tak macam tak ikat aku sangat lah. Dia tak ikat. Kita ni agak, okay, online ni bulan lepas lah. Ni kan bulan baru, bulan 9. Bulan 8 itu hari. Aku ni agak online, suka-suka kan. Lepas KPI, 2 user babe. Ha, itu yang secara online. Yang secara offline, memang banyak lah. Sebab customer tahu kelebihan SIM card WannaSack. Mana ada telco lain yang bagi tempoh panjang? Mungkin ada tapi tak sepanjang WannaSack. Ha, jadi diorang tanya aku, Rol, ginilah, okay, kalau konsep berniaga, diorang berniaga ni satu je benda korang kena pegang sebagai seorang berniaga. Pegang dalam hati ni. Dalam hati ni. Korang berniaga, orang tak beli, itu normal. Tak kisah. Orang tak beli, tak kisah. Itu normal. Kita niaga, orang tak beli, itu normal. Tapi jangan sampai kita niaga, orang tak tahu apa yang kita niaga. Itu je nak bagi tahu kat korang. Tak kisahlah grup Bobida ke apa kan, yang tengok video ni. Jadi kalau korang tengok video aku ni, korang kena ingat satu benda je. Kita niaga, orang tak beli, itu normal. Tapi jangan kita niaga, orang tak tahu apa yang kita niagakan. Itu je. Okay, apapun. Assalamualaikum. Aku nak rehat. Tutup kedai.